tangan dulu. Ya, bersalaman. Empat pemain kita pada sesi ketiga ini adalah lebih mengutamakan persaudaraan. Dengan dimulai. Coba bangun serangan pertama kalinya. Ya, pemain dari Lahusa FC. Ya, ini berbahaya, berbahaya, berbahaya. Hampir saja berbahaya, Bung. Coba melihat kawan-kawannya. Nah, ya, serangan dari Lahusa FC. Apa yang terjadi? Nomor 6 belum saja oleh bola untuk Lahusa FC. Berikan bola kepada Sor 18. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Masih bisa diselamatkan oleh sang pemain di sana. Terjadi perebutan bola, terjadi serangan luar biasa, tendangan jauh dari luar biasa. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Nah, menembus down dari Lahusa FC. Iya, terlalu tepat. Lagi-lagi mengarahkan bola ke gawang. Jaga gawang dari PSS FC. Berbahaya, berbahaya di sana. Namun, apakah ini menghasilkan gol atau tidak? Bagaimana? Iya, hampir saja. Bangun serangan di sana. Berbahaya. Kawannya di sana, jadi perebutan bola di terjadi di sana. Nomor 22 berbahaya, berbahaya. Cuba mengontrol bola, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? SSFC apakah menghasilkan sebuah gol? Mari kita lihat. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Di sana telah siap-siap mencebol gawang daripada Lahusa FC. Berbahaya, namun oleh pemain dari Lahusa FC. Berbahaya di sana. Menjadi 1-0. Luar biasa. Para penonton kita sangat memukau melihat gol cantik dari pemain Lahusa FC. Ya, peluit panjang dari wasit.